Halo, selamat sore my two family. Apa kabar? Selamat pagi di Indonesia. Hari ini aku mau bikin sup untuk aku dan koko. Semuanya sudah tersedia, sudah aku siapkan di sini, di sini, di sini. Aku mau bikin sup aja, sup ayam sama bakwan itu aja. Jadi cuma dua menu dan Koko nggak makan pakai nasi, aku yang makan pakai nasi, Koko pakai kentang. Sopa mubuena. Di sini. Y ahora subo yo a hacer la cena. Oh, qué bueno. No. Turun lagi dia. Tuh. Bahan-bahannya, aku pakai ayam yang aku lebih suka yang ada tulang-tulangnya ya, sayap ya. Terus aku pakai sayurannya brokoli, kol, terus daun bawang, kentang, sama wortel. Terus ini nanti mau aku gerus bawang putihnya sama ladanya. Dan ini untuk bawang untuk bakwannya aku sudah siap. Ibu ya, aku sudah lapar nih. Tapi pas banget ya ini sama dinner, jadi pas banget. Jadi aku sengaja masaknya jam 7 nih, udah 7.20. Biar panas, maksudnya begitu matang kita langsung makan. Aku pengen sup yang kayak di Indonesia banget. Untuk sementara nunggu itunya panas, aku gerus dulu bawang putih sama lada. Rupanya ladanya kebanyakan. Nanti si Koko bisa menjerit-jerit. Mungkin dia bisa bilang katanya, rambutku rontok katanya. Duh, wanginya ini kalau aku gak enak. Lada, apa namanya, sahangnya yang banyak gitu ya kalau sup teh, cuma gak bisa, aku tuh selalu gak bisa kalau masak itu karena suami itu kan beda rasanya ya, lidahnya beda, kalau kebanyakan lada juga dia gak bisa. Oke, aku masukkan aja, aku langsung masukkan bawang. Bawang bombay yang udah aku iris. Wangi kalau udah wangi bawang bombay. Ini sudah aku cuci semua ya, sudah aku siapkan. Aku mau masukkan ini, potong nggak ya, nggak usah deh, biar cepet. Aduh, ayamnya masih berbulu. Nih, ayamnya kita biarkan. Kita nanti kebanyakan ini. Enggak ada lagi. Kecilin dulu. Sekarang aku masukkan sedikit. Sedikit aja ya. Soalnya kebanyakan nanti juga nanti Koko mencerit-cerit. Aku pakai adas manis, ini adas manis, no ini kardamom. Aku pakai adas manis setengah aja ya, atau tiga bintang lah. Kayaknya ada yang kurang apa nggak tahu. Aku masukkan wortel. Ini benar-benar sup yang mirip dengan yang biasa mama saya bikin. Makanya banyak kentangnya ya. Biarinlah. Biar besok Koko makan. Jadi aku nggak usah masak. Aku kasih kol. Biar mirip-mirip kayak di Indonesia. Biasanya aku nggak pernah pakai kol ya. Terus nanti brokolinya aku masukin terakhir karena brokoli cepet layu.
sama daun bawangnya juga nanti aja, sama seledri nanti belakangan. Sekarang aku mau kasih air. Ini airnya biar cepet, jadi aku pakai yang sudah mateng, air panas maksudnya. Jadi biar enggak apa namanya ngabisin gas, ngabisin listrik. Tapi sama aja sih ngabisin listrik. Kayu manis. Aku pakai kayu manis. Aku pakai yang bubuk karena aku enggak punya. Sama aku kasih pala. Pala, cengkeh. Dua aja. Royco sedikit tuh, dan banyak-banyak karena Royco belinya jauh. Sekarang saya mau ke bakwan. Sekarang aku menuju ke bakwan. Bakwan ini mau aku bikin adonannya yang banyak, tapi aku gorengnya cuma secukupnya aja ya. Aku goreng hanya untuk yang aku makan aja hari ini. Wih, kayaknya banyak banget ini. Kayaknya orang mau jualan ini. Waduh. Oke. Ini terigu ya. Di sini aku pakai seledri, aku pakai segala daun yang ada ya. Sampai apa namanya? Daun bayam pun aku masukin. Ada bayam beberapa lembar aku masukin. Aku pakai begini aja caranya biar cepat. Terus aduk gini. Lalu aku kasih air. Karena kalau nggak pakai nasi nanti aku tidak afdol, karena aku orang yang hidup tidak bisa hidup tanpa nasi. Ketumbar, kemarin ada ketumbar masih sedikit lagi. Ini mau aku tumbarnya aku habisin aja. Ya, ini ketumbar. Nah, ini lebih halus daripada yang tadi. Yang tadi kurang halus. Oke, kita kasih air lalu kita goreng. Ini sudah jam 8 kurang 20. Pas lah waktunya, jadi anget-anget kita makan. Supnya sudah, lihat. Aku pakaiin. Aku takutnya si Koko nggak suka nih ada brokolinya. Yalah, nggak usah dimasukin brokoli. Brokolinya biarin buat aku aja khusus. Soalnya nanti bawa brokoli. Dia kan suka reuse. Reuse, orangnya reuse. Katanya kok supnya dipakaiin brokoli. Gitu lah, udah bawa brokolinya nanti aja. Nggak usah. Daun bawang aja kita masukkan. Aduh, aku lapar ya, sumpah. Brokoli. Aduh, wah, seledrinya ini. Seledri belum dimasukin. Udah wangi. Wangi pisang, Pasti mantul ini. Nanti tomatnya belakangan aja ya, karena
Ini ayamnya kan tadi sudah matang. Tinggal nunggu kentang sama tomat matang. Tomat. Wortel. Aku jadi kangen sama mamahku. Dia tuh kalau bikin sup enak banget. Gimana kalau mamah bikin sup? Banyak ladanya, diem aja. Kalau giliran gua bikin sup, dibanyakin ladanya, pengen kayak punya mama. Katanya, kamu banyak, kamu masukin ini ya, katanya, apa namanya, lada ya? Ya iyalah, namanya juga sup. Kadang kita tuh di rumah udah kayak Tom and Jerry, tau gak? Kita kan cuma hidup berdua ya. Ini kayaknya udah deh, ayamnya udah mateng tuh. Udah. Udah, cukup. Apalagi di panci ini kokot ya namanya kalau orang Prancis bilang. Kokot itu kalau masak daging-daging atau yang memerlukan waktu yang banyak, ini cepet banget, 1 jam. Ini setengah jam ini sup ayam ini jadi ya. Langsung matang, ayamnya langsung matang. Sekarang aku mau goreng bawang. Tuh, sederhana aja aku sih bikinnya. Baru nanti kalau moodnya bikin apa. Aku tuh pengen asinan tau, ngeliat Teh Yayet. Ngeliat Teh Yayet pasang kerupuk. Belum panas. Bakwan, yang penting ada gorengan. Takjil. Tapi manis-manisnya aku gak bikin. Oke, ibu-ibu. Kita tunggu bakwannya ya, ibu-ibu. Oke, gak usah bak bibu lagi. Aku mau nyiapin meja, ya. Yang makan cuman kita aja. Jadi, ini koko, ini pisau andalannya dia. Besok aku goreng lagi. Untuk hari ini cukup untuk kita berdua aja, secukupnya. Ini sisanya aku masukin ke tupperware. Jadi besok tinggal goreng. Ikan. Sudah. Ini yang terakhir. Jadi aku bikin 7 aja. Years later. La lectura actual, es el 28, eso es el 22 Jean Ferry. Eso es sopa muy buena. Sopa con patatas. ¡Uy, qué sopa! Guárdame para mañana al mediodía, vengo a comer. No. ¿Es ahora o nada? Sin más, Gataya. Besok midi, besok sore. Ahora o nada. Lihat. Ahora. Y ahora subo yo a hacer la cena. ¡Oh, qué bueno! No, turun lagi dia, turun lagi. Mi prima. Sí. Ya os voy a porque hace solamente ini dia, no sé, Alejandra, no sé. No sé. Derhana banget ya, makan kita ya. Bueno. Ahora, sí, he hecho eso antes. WhatsApp. A ver. A partager. Voilà. Ah, porque no había ido ahí. Ah. Ben non, partager le contact en si. Tant que fichier. Fichier ou texte, SMS, ou fichier ou partager texte. Après, il y a le choix. WhatsApp, Alejandra. Pide la mie. Donde está Alejandra? Ale, ¿me quieres comer a la chica? Mira, tiene miedo. Ya. Pero gracias, gracias que tengo cabeza, ¿eh? Sí. Me llama otra vez. Eric. Ah, no, Eric. Sí, Eric. Hola.
No. No. Yo. Con su amigo, con su amigo. Está, no sé, estará con su amigo. Di telepon si Eric, neneknya. ¿Ha dejado el móvil ahí? Es más tonta la pobre. Porque la SMS, Manuel, la enviar la SMS. No, está aquí. Sube. Ya sube. Venga. Vale. Hasta luego. Chao, Eri. Chao, Alejandra. Hasta mañana. Hasta mañana. Aproveche. Merci. Adiós. Tetangga datang, aduh. Kerupuk, por favor. Ini nasinya aku bikin secumot. Atas yang panas. Ternyata Koko nggak suka, guys. Maksudnya nggak suka ayam yang bentuknya seperti ini. Untuk di... Dia lebih suka paha, ya. Ce soir, oui, moi je vais manger du fromage. Si. Enak. Enak. But. Don't forget to subscribe. Apa lagi? Tidak apa-apa. Apa saya bodoh? No. Saya? No. Tidak konsentrasi tadi si Ima kira mau makan turun. Saya tuh udah liar tadi udah pengen makan. Begitu. Saya sudah pusing kepala. Si Mak Bule Alejandra turun. Nikmat. Alhamdulillah. Iya, don't tato. Kok enggak suka sayap? Tadi call. Ya, give me. No. Kuntut. di in the bed. Ini kalau enggak mau saya kasih sini. Saya mau kuntut. Dikasih kol ya. Dikasih brokoli kentut katanya. Nah, dikasih kol kan seru. Saya mau kentut. Kamu susah makannya, ya. Juli mati. Ini orang susah. Kurang sambal. Cepat sambal. Enak supnya. Enak. Lejuh deh, tadi bang. Oi. Jusnya enak banget. Kuahnya maksudnya. Koko minum. Minum apa? Air. Air. Botol kecil, botol besar. Kecil. Kecil aja. Kecil. Taruh di sini atas. Di sini. Gawe. Tadi mau ngapain jadi lupa. Qu'est-ce que je vais faire? Fromage. Ah oui, fromage. Koko mau fromage. Fromage. Keju. Kejunya aku keluarin. Jadi harus lupa tadi. Harusnya dikeluarin 1 jam sebelumnya. Gitu ya guys. Keluargaku itu begitu. Jadi kayak orang Indonesia aja. Relax. Don't forget to minum. Jangan lupa minum karena nanti liar kepala ini saya juga liar. Gimana aja. You broke my yang. No. Ini nikmatnya kurang sambal aja. Bisa aku mau nyari sambal. Mau nyari cabe. Jangan lu. Kita lanjut lagi, guys. Simple but enak ya, kok. Pakai ini. Aku liar ya Allah, kepala goyang-goyang. Selesai makannya. Ups, taruh sini dulu. Aku mau makan dessertku. Kok tadi gak kenyang makannya karena tipasi-tipasi ya. No, el pollo. Aku mau makan ini pakai. No, Messi. Kata. No, Messi, sudah. Sudah sekali cukup. Nah. Kuta. No. Kuta. Kasih kuta. Lombok. ¿Qué es eso? Quand tu me diras de goûter quelque chose, je ne goûterai pas. Koko, tu sais très bien que je n'aime pas. Je ne goûterai pas. I don't like. Titik. Bon, nous. No, I like l'autre. Il est mélangé avec du beurre, c'est plus doux. Mais j'ai goûté déjà. J'ai la vidéo. Gue cabut ininya lo, jenggotnya lo, geregetan.
maksa-maksa mulu makan keju bawang. I do like you. Keju bawang. Toma, good. J'ai jamais fait ça. Oh, no. Kang, cuando? Oh, katanya gue suka maksa-maksa makan sesuatu. Je m'en ai sama. Siempre. Kayak. Ini miel bizar. Enggak. Miel palsu ini. Ini madu palsu kali ya? Masa bentuknya kayak gula? Ça c'est palsu kok. Non, c'est du lait sûrement. Octobre. Ouais, mais bon. C'est passé. Waduh, dikira ini expire. Dia lihat tahun 2021 katanya. Tuh udah karena ingat terbalik dikira Januari 20. Bodoh. Jadi Oktober 2021. Kamu tidak bodoh, ha? Di sekolah? Saya sekolah, sekolah farmasi kok saya bisa. Saya lulus sekolah farmasi 10 besar, gini-gini. Jadi, besarnya ini aja. Saya belum ada tenaga untuk bikin cendol. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa di like dan di komen Yuli Moren Channel. Don't forget to subscribe. Dah. Sampai besok. Cium-cium. Cium-cium gak tau. Ini aku goreng cuma beberapa aja. Sisanya.